Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau memetik pepaya, teman-teman. Buat nanti ya. Katanya sih, kata istri saya ada yang udah mateng, udah layak petik ya, teman-teman. Apa sih petik itu? Apa petik itu apa sih? Mundu apa mundu? Mau panen. Mau panen, teman-teman. Mau panen pepaya. Baik ya, saya mau ambil dulu ya. Ya. Mau panen dulu ya. Ini, teman-teman. Ini anak saya, teman-teman. Anak saya nomor 1. Ini anak saya laki-laki lagi yang nomor 2, umuran 1 tahun, teman-teman. Mau panen pepaya, teman-teman. Ntar ya. Lihat pepayanya, teman-teman. Tuh. Lihat dulu. Oh. Ini yang udah menguning, teman-teman. Udah menguning. Lihat dah. Benar, ya. Iya. Tuh, teman-teman. Lumayan gede, teman-teman. Ini kates California. Pepaya California, bukan kates, teman-teman. Sorry. Ya. Coba satu lagi coba yang ya. Pelan-pelan. Maklum ya, teman-teman, orang desa. Orang desa, orang kampung. Ini, teman-teman, udah menguning. Ini 2 hari 3 hari ya. Udah matang lah. Tuh. Ya. Ada lagi yang kecilnya lagi, teman-teman. Bentar. Tuh, ada lagi. Ya, sok ambil. Ini, teman-teman. Ini kecil ya, separohnya, tapi lumayan kuning juga. Udah jumlah 3 ya. Lumayan, teman-teman. Buat anak-anak ya. Saya punya anak 2, teman-teman. Tuh. Menunggu buka puasa, teman-teman. Tuh pohonnya cuma segini. Ini masih kecil-kecil, teman-teman. Tuh. Ini kayaknya pepaya Paris. Ini yang baru bunga ya, teman-teman. Lihat, teman-teman. Ini ada lagi, teman-teman. Masih kecil-kecil ya. Tuh. Belum begitu banyak, belum gede ya. Alhamdulillah masih punya. Udah dulu ya, teman-teman. Ya, tutup dulu ya. Nanti saya buatkan lagi buat teman-teman suguhkan yang ini ya, buat hiburan ya, teman-teman ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.